5 pemain bintang yang berpotensi besar meninggalkan Liverpool musim panas 2022. Siapa saja mereka? Di urutan pertama ada Loris Karius. Penjaga gawang yang satu ini akan selalu dikenang penggemar Liverpool karena kesalahannya di final Liga Champions 2017-2018. Dia sejatinya direkrut dengan harapan besar akan menggantikan Simon Mignolet. Tetapi Karius tidak pernah memenuhinya. Joe Gomez, dia adalah salah satu pemain yang disukai Klopp. Di samping Virgil van Dijk, namun pemain asal Inggris itu tidak lagi menunjukkan kerja yang sama sejak kembali dari cedera. Klopp lebih memilih menjadikan Joe Matip sebagai starter. Tidak ada tanda-tanda saat ini yang menunjukkan Liverpool akan menguangkan Joe Gomez. Joe Gomez bisa saja akhirnya pindah dari Liverpool. James Milner, dia merupakan salah satu pemain Liverpool yang kontraknya akan habis di akhir musim ini. Gelandang veteran itu dikabarkan sudah dalam pembicaraan mengenai kesepakatan baru. Tetapi kedua pihak belum mencapai kesepakatan. Jurgen Klopp telah mengkonfirmasi bahwa dia menginginkan Milner di skuadnya pada musim panas depan. Namun dia mengisyaratkan bahwa keputusan akhir ada di tangan klub. Takumi Minamino, dia tampak tidak puas dengan peluang bermainnya di Liverpool sehingga akan mencoba yang terbaik untuk masuk ke tim. Mantan pemain Salzburg itu direkrut dengan harapan besar, tetapi gagal mewujudkannya. Minamino baru bermain selama 89 menit di Liga Inggris musim ini. Kondisi ini dinilai bisa memicunya dijual Liverpool pada akhir musim 2021-2022. Dipok Origi, dia adalah pemain lain Liverpool yang kontraknya akan berakhir pada musim panas 2022. Pemain asal Belgia itu telah berada di klub selama beberapa waktu dan menjadi bagian dari beberapa momen bersejarah di Anfield. Sekarang, dengan lebih banyaknya persaingan karena hadirnya Diogo Jota dan Luis Diaz, masa depan sang striker makin diragukan di Liverpool. Origi tidak akan kekurangan tawaran, sebab laporan menunjukkan Burnley dan Newcastle United ingin memikatnya di musim panas.